Yang pertama, dengan tremolo lo bisa bikin chordnya bergoyang. Juga dengan tremolo lo bisa dive bomb. Lo bisa bikin dia teriak. Lo bisa bikin dia flutter, bergoyang gitu. Lo bisa bikin dia kayak gini. Lo bisa bikin dia bending down. Nah, itu sebagian kelebihan kalau pakai tremolo. Ada yang kalian suka dari teknik tadi? Share di kolom komen ya. Siapa di sini juga suka main tremolo?